Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, di burung makir. Remna kurang pakem. Yo, kembali lagi di channel skuter-skuteran. Kumaha? Sadayana sararehat. Mudah-mudahan pada sehat ya guys ya, jaga kesehatan, karena kesehatan lebih penting dari segalanya timbang uang. Kali ini saya akan mencoba skuteran ke daerah Dago lagi, Dago Sukabumi. Ya, mudah-mudahan ada target. Karena ini agak menanjak, jadi harus dibantu. Yuk. Mudah-mudahan video ini bisa diupload. Sedikit cerita, video kemarin yang saya coba bikin tiba-tiba ke format, aduh, udah saya usahain sampai begadang tetap tidak bisa, filenya benar-benar hilang anjay, benar-benar gone anjay, benar-benar hilang. Gak ada jejak, udah saya recovery, saya beli sengaja softwarenya. Soalnya kalau kayak download sendiri itu harus berbayar, kayak langganan per bulan, atau inilah dolar, harganya dolar. Satu bulan itu 1.500.000 edan pokoknya malah. Makanya saya mending bikin lagi ketimbang recovery data. Sangat galau untuk 2 hari setelah kehilangan data. Ya, mudah-mudahan video sekarang juga dapat target untuk kita potret ya teman-teman. Soalnya video yang kemarin ke format itu, wah, targetnya banyak, terus orang-orangnya asik juga. Mudah-mudahan video kali ini juga seperti itu. Untuk mengingatkan lagi, jangan lupa share, like, komen sebanyak mungkin untuk mensupport channel saya. Terima kasih sebelumnya. Saya ini di Jalan Karamat, pokoknya Jalan Karamat. Kalau nama jalannya Jalan Karamat, ya benar Jalan Karamat ini. Jalan Karamat menuju ke arah kota. Gak rame guys, kalau karena kuliahan rame saya foto-foto ya. Cuman belum pada bubar kayaknya. Sekarang jam 4:30 mungkin. Ya, 4:30-an lah. Ada. Soalnya tadi saya berangkat dari rumah tuh jam 4. Tadinya saya mau lewat Kopeng. Cuman kayaknya nggak ini deh. Nggak nanjak. Soalnya gini banget, itu susah, jadi harus dibantu digoes sama kaki, jadi lewat sini lagi aja dah biar datar lurus enakan, kosong juga kalau lewat sini. Siapa hari ini? Oh iya, saya lupa.
Nyambungkan HP. Untuk baterainya lumayan awet ya guys ya. Lumayan bisa sampai 2 jam kalau kita pakainya nggak nyala terus gitu. Kalau kita nyalain terus paling sejam setengah di mode sport ini atau mode speed ya. Nggak tahu kalau mode eco terus tahannya berapa. Kurang tahu juga. Saya lupa nyalain data. Untuk yang belum subscribe, subscribe ya, jangan nonton doang. Ingat kata YouTuber besar, subscribe itu gratis. Nah, iya gratis, kan nontonnya bayar pakai kuota. Ya mudah-mudahan video ini menghibur bagi kalian ya teman-teman. Dan di sini saya juga akan berbagi tutorial cara mendapatkan Instagram wanita dengan baik dan benar dan menguntungkan. Coba kita ke Jalan Bunut ya, kali aja ada anak-anak anak-anak kuliah yang lagi nongkrong atau bubar. Tumben ya, ini nggak cepet banget. Apa ada masalah kah? Biasanya di gas gini full sangat kenceng, lumayan lah, lumayan heng gitu. Biasanya di fullin gini sang heng 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 gitu. Pokoknya enak lah. Sekarang udah berapa kali pemakaian? Sebulan ada kali? Udah agak berkurang tuh. Udah agak berkurang kecepatannya. Jadi kayak berkurang apa gitu. Rumah sakit Bunut. Rumah sakit yang gak pernah sepi orang-orang sakit. Mudah-mudahan kalian yang sakit-sakit cepat disembuhkan dari penyakitnya biar bisa beraktivitas kembali. Wih, keren. Rambutnya keren, cok. Rambutnya keren, kribo, kriminal ibu. Sangat realistis. Apakah kalian juga sama ketika ada acara mau keluar, acara apapun itu, kayak mau nongkrong atau mau keluar sengaja beli apa, itu tiba-tiba perut itu mau sakit, pengen berak atau pengen kencing atau apalah, pokoknya apakah kalian pernah ngalamin gitu? Kalau saya tiap-tiap mau keluar gitu aja pasti mau mules. Kalau yang sama silahkan komen di bawah. Kalau ada ojol-ojol saya foto. Cuman ini kayaknya anak kuliahan dulu deh. Ngabers.
ada ngabers. Cuaca hari ini lumayan bagus, walaupun agak mendung. Ojol. Bannya ini kempes, mungkin ya di gas tuh agak wel-wel-wel-wel gitu pokoknya. Kayaknya bannya agak kempes ini tuh, guys. Tuh, kempes. Ya, pantesan digas. Ah, maaf. Ganggu waktunya, boleh kan berdua? Saya lagi bikin video, mau saya foto kakaknya berdua. Bagus ininya. Mau gak? Boleh. Oke. Di situ aja. Coba teh ya. Santai, relax. Munduran coba, ada mundur. Di atas itu aja. Nah, sip. Lihat sini, Kak. Satu, dua. Mau lihat teh? Tuh ininya. Keren, lucu. Mau fotonya gak? Boleh. Nanti di Instagram aja di ini. Oke. Di follow. Coba teh. Gak apa-apa teh, saya ganggu. Gak apa-apa. Nanti di upload di Instagram. Kalau enggak di YouTube. Yuh. Itu dia tutorial cara mendapatkan Instagram. Coba-coba. Coba kita ke lapdek ya. Mudah-mudahan ada yang bagus seperti tadi. Itu SMA, bukan SMP. SMA 4. Kayaknya kelas kelas 2 atau kelas kelas 2 atau kelas 1 kayaknya. Ya, tidak tahulah. Wow. Biasa ya, Lapdek itu selalu ramai pengunjung. Tidak mungkin sepi, guys. Tidak mungkin sepi. Karena yang sepi itu go. Sepi go. Ayo kita ke biasa jalan Jenderal Sudirman. Chamber. 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 Kalau yang bibirnya suka ngerumpi, cember. Ih, cember. Ember, ember, ember. Wih, kelas. Kayaknya kurang kenceng deh itu tuh. Bunyi-bunyi, tak tok, tak tok. Tuh. Pokoknya kalau ada polisi tidur jangan digas ya, guys ya. Kalau pakai yang ginian. Soalnya yang muternya roda depan. Jadi kalau di gas pasti sek sek. Hampir saya tabrak. Duh, 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 duh. Tuh. Aduh, banyak banyak kempes ini tuh. Kalau gak kempes mah aman. Cuman banyak kempes jadi ya. Main follow-follow aja tadi ya. Saya pijit follow, bro. Begitu ya, di motor di sini, mobil di situ, sangat nenek moyang, sangat nenek moyang. Punya nenek moyang, kadang orang-orang parkir di
pinggir-pinggir jalan gitu, emang nggak ngerasa salah. Kayak ih gak enak parkir di ini, nggak ada perasaan gitu atau gimana ya? Ah bodo amat ada tukang parkir gitu, kayaknya gitu sih mungkin ya, tapi kurang tahu juga. Soalnya yang saya rasain gitu, nah, biarin lah ada tukang parkir ini, jadi ya udahlah. Kalau di pinggir jalan emang khususnya sih kayaknya no problem, cuman kalau kayak bukan khususnya sangat dipertanyakan. Ya gitu saja. Sekarang hari Selasa, jadi agak kurang ramai. Mungkin nanti saya akan coba buat video hari Minggu. Mudah-mudahan ramai. Jadi ada target untuk saya potret. Satu, dua, 150, 100, 100, dorong mesin. Kak, boleh saya foto? Belum pernah foto yang kasir. Berdua aja sama tetenya. Satu, dua. Itu mau ikutan? Sama tuh. Satu, dua. Sini deh, kurang ngeliat deh. Mau fotonya gak teh? Di follow IG-nya boleh nih. IG teteh boleh atuh, sok atuh. Ya cepetan, nanti ada ini. Saya biasa bikin video gitu teh. Video apa, konten? Ya street foto, kalau enggak sama vlog sih. Terus munduran teh, soalnya kameranya fix, jadi sok tiga bertiga. Gimana aja we, bebas. Lihat sini atuh. Satu, dua. Satu, dua. Tiga, main tangan teh. Kayak gini, gimana metal atau apa? Satu, dua. Tuh ada yang beli. IG tetehnya aja nanti saya follow. Nah, itu ada HP. Gak apa-apa deh, Rihandika. Rihandika. Rihandika biasa. Rihan. Ya, Rihandika. Rihandika, itu ada A-nya. Nah itu paling atas ya, di DM aja. Tak mau minta fotonya. Makasih ya. Terima kasih juga tete. Tinggal kasir Indomaret, karena kasir Alfamart udah, tinggal kasir Indomaret. Hai. Takut dimarahin bos gak kayak kalau kayak gitu ya. Kepala mulai pusing,
hati mulai bimbang. Oke, segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semua. Semoga channel ini menghibur bagi kalian. Jangan lupa tungguin next videonya. Saya Rihandika, izin pamit, goodbye.